saudara jauh lebih luas pengertiannya karena telah mencangkup pesawat terbang dan helikopter. Pesawat terbang yang lebih berat dari udara ini diterbangkan pertama kali oleh Wright bersaudara, yaitu Orville Wright dan Wilbur Wright, dengan menggunakan pesawat rancangan sendiri yang dinamakan Slayer, yang diluncurkan pada tahun 1983 di sekitar Amerika Serikat. Selain Wright bersaudara, tercatat beberapa penemu pesawat lain yang menemukan pesawat terbang, antara lain Samuel F. Cody yang melakukan aksinya di lapangan Wright-Brewer, Inggris tahun 1970. Sedangkan untuk pesawat yang terbang dari udara dan terbang jauh dari tubuhnya, penerbangan pertama kalinya dengan menggunakan balon udara panas yang ditemukan seorang berkebangsaan Prancis bernama Joseph Montgolfier dan Ethel Montgolfier terjadi pada tahun 1782. Kemudian disempurnakan oleh seorang Jerman yang bernama Ferdinand van der Veen dengan memodifikasi balon berbentuk cerutu yang digunakan untuk membawa penumpang dan barang pada tahun 1600. Pada tahun berikutnya, balon di sini menguasai pengangkutan udara sampai menghimpas kapal di piling pada perjalanan transatlantik di New Jersey pada 1936 yang menandai berakhirnya era si piling, meskipun masih dipakai menjelang perang dunia kedua. Setelah zaman Scott, pesawat terbang banyak mengalami modifikasi baik dari rancangan, bangunan, bentuk, dan mesin pesawat untuk memenuhi kebutuhan transportasi udara. Pesawat komersial yang lebih besar dibuat pada tahun 1949 bernama Bristol Trabzon. Sampai sekarang, pesawat penumpang terbesar di dunia dibuat oleh Airbus Industries dari Eropa dengan pesawat A380. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.